Kerudung berbahan licin seperti satin memerlukan perhatian ekstra agar tetap awet digunakan. Berikut beberapa hal yang perlu kamu perhatikan agar kerudung kamu tetap awet. Pertama, hati-hati dalam mencuci. Agar kerudung tetap tahan lama, hindari mencuci kerudung bersama dengan baju lain. Akan lebih baik jika kerudung dicuci menggunakan tangan. Jika kerudung kamu punya banyak motif dan corak, gunakan air dingin saat mencucinya. Kamu juga tidak perlu merendam kerudung terlalu lama agar warnanya tidak cepat luntur. Kedua, hati-hati dalam menyetrika. Karena bahan kerudung cukup tipis, hindari menyetrika dengan suhu yang terlalu panas untuk menghindari kerudung saling menempel hingga berlubang. Simpan dengan cara digantung agar kerudung tidak kusut. Ketiga, hati-hati dalam penggunaan parfum. Jika kamu suka menyemprot parfum ke kerudung, berikan jarak yang cukup antara botol dan kerudung agar bahan kimia tidak merusak warna kerudung. Terkadang, bahan kimia dalam parfum dapat meninggalkan bekas noda yang sulit untuk dihilangkan meski sudah dicuci berulang kali. Keempat, gunakan klip hijab. Kerudung satin punya bahan yang tipis dan juga licin. Keuntungannya adalah ringan, tidak panas digunakan, dan tidak mudah kusut. Tapi bahan seperti ini mudah sekali menjadi berlubang saat ditusuk peniti ataupun jarum. Kamu harus hati-hati saat memasang atau melepasnya agar tidak ada benang yang tertarik keluar sehingga membuat kerutan pada kerudung. Supaya lebih praktis, kamu bisa menggunakan klip hijab sebagai pengganti jarum ataupun peniti. Cara memakainya cukup mudah. Klip ini juga tidak mudah terlepas karena terselip dengan rapi. Kamu juga tidak perlu khawatir terluka karena tidak sengaja terkena jarum ataupun peniti yang memiliki ujung cukup tajam. Nah, itu dia tadi beberapa tips yang perlu kamu perhatikan agar kerudung satin kamu tetap awet. Semoga bermanfaat ya.